Halo guys, balik lagi sama gua Fizel di sini, dan sekarang gua mau kasih tahu ke kalian sensitif gua dan settingan gameplay gua di Omega Legend ini. Jadi gua di sini pakai iPad Pro, jadi gua nggak pakai emu ya. Banyak orang bilang ke gua, "Bang, pakai emu ya, pakai emu." Gua pakai iPad Pro, bro. Jadi nih gua liatin, gua save tuh. Ini gue pakai iPad Pro, jadi ini pakai iOS. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian settingan gue. Nah, di sini gue nggak pakai gyro ya. Gyro gue offin. Nah, terus sensitif gue kayak gini. Ini sensitif buat iPad ya, jadi agak berat. Ini nggak berat-berat juga sih, cuman lumayan berat. Nah, jadi gua custom kayak gini, hampir 100 semua. Grafiknya gua rata kanan ya. Gua rata kanan, gua bikin realistik. Sebenarnya enggak terlalu ngaruh sih ini itu. Cuman gua pengen kelihatan kayak colorful kayak gitulah. Nah, gua very high ya frame rate-nya, ultra HD. Yang penting itu ini smooth ultra atau bebas. Yang penting itu frame rate-nya harus very high. Soalnya ini game FPS butuh frame rate gede kayak gitu. Kalau misal device-nya medium atau medium low, ya menyesuaikan aja lah ya. Jadi tetap semangat. Terus settingan operating mode gua custom panel ya, gua kasih tahu. Jadi ini gua gelapin semua. Jadi gua kayak gua apa ya, transparan nol gitu. Jadi enggak kelihatan. Jadi gua berasa pakai apa ya? Jadi kayak pakai emu gitu ya. Nah, gua di sini gua ini harusnya gua gedein lagi biar kelihatan siapa yang ngekill, siapa yang ngakil. Terus misal ada top global bisa ketahuan, bisa aware. Nah, di sini gua kayak gini, mapnya gua taruh sini kecil aja. Nah, firenya gua ada dua nih, fire telunjuk kiri sama telunjuk kanan. Gua pakai dua fire, jadi loncat sama slide-nya gua taruh di pojok kiri. Ini persis banget sama settingan gua di Call of Duty Mobile. Jadi for your info, gue main COD Mobile juga, pernah pro scene juga di sana. Nah, settingan gue kayak gini guys. Jadi, nah kalau skill gue taruh sini, looting ini sebenarnya mau gue ubah lagi biar kepencet gitu, jarang kepencet sih. Terus back gue taruh sini, sebenarnya nggak kelihatan gue taruh sini, cuman is okay lah, lebih terjangkau jari gue. Nah, kalau looting gua taruh sini, beli-beli gua taruh sini. Ini gua buat tandain, ini mata. Terjun ini emote-emote segala macem. Udah sih kayak gitu. Saya gua transparanin biar kelihatan luas gitu audio. Gua mic-nya gua setengahin karena emang masih bug mic, bug sound di game ini belum difix, jadi ya kayak gitu. Nah, di video kali ini gua bakal kasih gameplay gua. Tuh gua pakai UTS. Nah, langsung aja cek videonya, oke? Oke. Oke. Nggak oke ya, nggak ada ternyata. Quick, come here. Come over here. Belakang ya. Dua spot ya. Dua spot. Warning, keep your eyes open.
Come here. Warning. Keep your eyes open. Ada nih. Warning. Keep your eyes open. Mana lagi? Gua belum 5 kill Congratulations, you are now the lead slayer. Ada spot gak tuh? Mana sektor diambil ya? Bagus loh itu. Wakit. Quick, come here. Mati lu. Weapon here. Safe zone shrinking. Hey, one just mass. Orang enggak? Quick, come here. Warning, keep your eyes open. Oh,
Mati ya. Awas bom gua, awas bom gua. Itu yang ngeflash siapa sih? Atau, gua juga kena bom.